الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إخوان أخوات سيدنا مجلس العلمي yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Kita berjanji kata nak ngajar sejarah Nabi supaya nak wayak katanya kita kasih pada Nabi dan kita kenal tu, ya kasih tambah pada kau tak kenal. Ya panggil tak kenal tak cinta dah itu kalau pepatah Melayu. No. Kita kata tak kenal, kalau ya Mahmud tak kenal dengan Maria, ya tak kasih ke Maria. Maria duk mana toh ya tak tahu, boleh kena berjumpa tiga kali mula nak akik telefon ke kacak semua acak ya kab ya kasih. Ya mai kasih sebab ya kena Maria. Nah, begitulah kita dengan Nabi ni, kalau kita kenal Maulid sallallahu alaihi wasallam kita kasih sangat-sangat ke dia. Kasih sangat benar. Tak ada dah orang manusia yang kita nak lebih kasih daripada Muhammad, tak ada. Diri sendiri pun kena kasih kepada diri Muhammad, kepada Muhammad lebih daripada diri sendiri. Nah, sebab itulah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya diri sendiri ni tak ada pakai apa kalau Tuhan, kalau Nabi Muhammad tak mari, tak ada apa kita sallallahu alaihi wasallam, tak ada rahmat hidup jadi manusia ni, tak ada rahmat apa kita. Dengan sebab Muhammad mari sallallahu alaihi wasallam, kita dapat rahmat dari Allah Taala. Rahmat bukan Nabi Muhammad, rahmat dari Allah. Nyata Nabi Muhammad, boh rahmat maksudlah tu. Boh rahmat maksudlah Quran. Nah, rahmatan lil alamin tu Muhammad dah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kena kenal dia tu. Tapi sebelum nak kecek hadiah tu, saya nak tengok orang panggil Allah Taala hatta kekuatan dia mai duk clear penti sebelum Nabi beranak. Sengah pada clear penti supaya pesan ikan kanak-kanak ya hatta tentera dia clear penti dulu lah gitu. Ah, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marilah dunia ni. Allah buat banyak-banyak perkara sebagai irhasat, sebagai suatu gambaran-gambaran untuk nak kata Muhammad nak mari sallallahu alaihi wasallam. Sengah daripada gambaran hebat sekali kita kecek dah panggil dulu ni, iaitu telaga Zamzam yang mai kelik lepas dah katuk satu masa. Dan hari ini telaga Zamzam tidak ada lah dunia telaga seperti telaga Zamzam. Orang seluruh dunia boleh minum air Zamzam. Tak ada biasa habis. Nah, tak ada biasa kering sampai setitik mereka. Ada semua air. Alhamdulillah. Orang berapa juta orang pun telaga apa itu satu keluarga kadang-kadang guna. Nak kering dah. Nah, ini berapa ratu juta setahun-setahun ni. Kalau kata 10 juta tu bakali lebih. Nah, setahun orang haji saja 2-3 juta dah. Umrah pula banyak. Lepas tu orang Mekah lagi. Orang kat tepi tu lagi pergi sama-sama makan sama-sama. Orang puak-puak kat Judah kat mana tu. Madinah lagi lah ni hatta lagi Madinah. Madinah nyak mana orang? Mekah nyak mana orang? Judah lagi. Tangai hatta pap pergi. Nak senyap anak boleh. Itu baru ni so itu baca dah kan laga Zamzam yang Abdul Muttalib mula-mula sekali. Abdul Muttalib ni sebagai raja Mekah masa tu lah, raja Quraisy. Nah, tu dia. Lalu tu kita pergi tengok yang kedua, iaitu Kaabah. Kaabah ni Nabi Ibrahim mula-mula tak betul asal hak zahirnya, walaupun sebelum dia tu kata malaikat mai buat tu ada mai buat ada tak apalah, tapi hak zahir dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama ada Nabi Ibrahim mari hubung tempat yang tak batu asal oleh tu ada dah atau apa, waktu tu orang panggil rakyat ahli ahlul da'ah, payah nak kira. Kita ambil sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam dijaga oleh Allah. Walaupun orang tak ada beriman kepada dia pun, dia jaga juga. Kaabah ni lambang hak Allah. Manusia nak beriman, saya beriman, suku kira, tak ada kira. Lambang hak Allah.
bukan lambang hak manusia dok. Itulah di Mekah ni yang panggil asyhadu an la ilaha illallah, lambang dia di Mekah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lambang dia di Madinah. Ah tu jadi dua negeri tu. Pastu berjihad, lambang dia hubungnya antara agama di Baitul Maqdis. Ah tu berjihad. Tak ada beti-beti sekat Nabi mari tu tak jihad, beti tak jihad. Jihad tak beti-beti. Siapa hari ni dak jihad? Allahumma ansur ibadaka as-salihin fi Falastin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi quwwatika wa 'izzatika ya zal jalali wal ikram. Allahumma ansurhum ala a'daihim al-yahud alladhina taghaw fil ardi wa jabbaruna fil bilad. Na'udzu billahi min dhalik. Satu cerita, auzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Auzubillahi min dhalik. Ini sejarah Allah Taala, sejarah pandai. Perawat ashabul fil, ashabul fil ni sejarah Tuhan sendiri, Nabi sendiri pun hidup kecek dalam masa dia tu kak. Dia panggil ashabul fil. La ilaha illallah. Dalam satu hadis Bukhari, habisul fil dia kata. Waktu gapa dia keluar daripada Hudaybiyah tu, la ilaha illallah. Oleh itu maka makna dia kena pakat baca belaka dah. Alam tara, adakah kamu tak nampak hai Muhammad? Ni lepas dia jadi rasul dah ya. Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhan mung tu buat bi ashabil fil? Mu tengok dak? Tahu belaka orang tahu belaka ashab. Tahu nining siapa wak penting doah tu, puak kureh diri tu, wak satu nama tahu amal fil. Sejarah pada negeri demo. Amal fil, amal fil. Bukan kata orang Islam sejarah ni. Sejarah kureh tak. Kerana penting berdoa kepada sejarah ni. Bahawa Islam hari patang dah lah ni. Mari pada hijrah dah lah Islam hari. Nah ni bukan Islam. Tapi bukan Islam boleh kita ambil juga. Sebab benda ni bukan syariat. Benda ni merupakan sejarah. Sejarah betul kita boleh pakai. Tak ada mari berkru'an dengan hadis pun tak apa. Sama telahnya ra'ama wa ya ashabul fil, katanya betul lah tahun tu amal fil tu dengan tahun 570 miladi am tu tahun tu. Nah, belum Nabi beranak lah. Nah, Nabi beranak lepas pada tu. La ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Alam yaj'al kaidahum, apakah Tuhan itu tidak menjadikan tipu daya mereka itu fi dhatli, dalam keadaan yang sesat tak berjaya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan hatta ke atas mereka itu akan tayran ababil bawa butir neraka, pucung sute kaki dua te. Cak-cak ke burung tu buat pucung sute kaki dua te. Lepas tahu kata puak-puak ashabul fil. Tarmihim tayran tu termihim, dia melontarkan malaikat itu puak-puak tentera ashabul fil bihijaratin, dengan anak batu min sijil, daripada neraka sijil. Maka siapa kena anak batu tu faja'alahum, maka Allah Taala jadi mereka itu ka'asfin makun, mati kering kota supaya daun kayu yang makan diulak. Asfin makun. Allah Tuhan kuasa suratul fil. Ceritanya belah mana? Saya ambil daripada satu buku yang dia buat khulasah daripada kitab-kitab yang muktabar daripada orang dulu-dulu. Dia kata adalah seorang raja di Yamin yang kuat zaman itu, kuat sekali dia. Asal dia daripada Habasyah. Dia pergi menguasai Yamin. Yamin ada banyak benda-benda kemajuan.
Nah, baldatun thayyibatun rabbun ghafur tu mula-mula di ame Sabak ada negeri kaset, kaset. Nah, negeri kaset. Nah, lalu tu ya gi kuasa ram yame. Bo kuasa yame tu dia boleh menguasai atas raja-raja ke pintu belakang masa tu. Paya wak satu gereja ya Kristian. Ya wak satu gereja nama dia Al-Qalis. Nah, raja tu. Gereja tu. Panggil orang mai haji pak iyalah. Orang tak mari haji. Orang haji Mekah situ, haji Mekah ni bukan sekat Nabi Muhammad, dulu pun haji dah. Ramai banyak. Haji biasa jahiliah lah. Haji biasa tak betul dengan kita. Nah, siapa buat haji tak betul dengan Nabi Muhammad, dekat-dekat dengan haji zaman dulu. Nah, kena buat betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji ni bukan orang zaman kita dah. Lepas tu dia nak kena. Dia kata dia kena pergi putuh. Tak ada nak ambil dak nak putuh. Dia orang tak leh pergi apa dah ada rutuh Kaabah. Pas rutuh Kaabah tak ada payah apa. Kalau kata hak kita je melah ni geru tolak kali gocho. Bagi tak ada balas mana. Belah ni gagah sikit dulu tak ada gagah mana maksud. Lalu itulah dia prakak kau orang nak pergi. Maka seorang raja daripada Himyar dia kata, tubek mari nama Zunafar perang dengan dia. Akhirnya benar dia. Celah-celah dia nak pergi tu. Dah dia baru duk menguasai kawasan tu. Pakai dia nak bunuh Zunafar. Zunafar tak sabun aku nak turut mu padahal nak khidmat padamu. Dia tak bunuh, dia ambil dia anak buah dia. Abrahah, nama Abrahah raja ni. La ilaha illallah. Kemudian tubik tengah jalan temu dengan orang tu, temu pakak perang dia belakang. Dah nak lalu negeri ni kena perang dengan tuan negeri. Nak sapa Mekah duk diami. Lalu satu kapuk perang satu kapuk tu. Benar dia pasu. Rapah dia awak budak dia belakang, awak tentera dia belakang. La ilaha illallah. Apabila siapa pergi kepada Taif Mas'ud Tubik, salah seorang ketua Taif, dia kata, hei raja, kami ni tak lawan. Tak apalah mu nak agapa-agapa. Nah, tak apa mu nak buat agapa-agapa. Mu nak pergi Mekah pergi tak ada apa. Kami nak ui kepada mu seorang nama dia Abu Rigal, tolong tunjuk jalan pergi Mekah. Dia Taif lah ni, dia pergi ikut jalan tu. Maka Abu Rigal pergi siapa di Marmas satu tempat. Abu Rigal pun mati situ. Maknanya dia tak jaga nak masuk gelawai Mekah. Maknanya sebagai kantor mula-mula Allah Ta'ala buat kerja main mapuh lah pala ni. Nampak tak tu? Nah, lepas tu jadi kabar rajm, kabar marjum. Siapa lalu kat tu? Reja lalu. La ilaha illallah. Lalu tu lah Abraha pilih satu orang pula pergi, Al-Aswad bin Maksud, masuk pergi kepada Mekah. Hipung ahli Mekah semua. Lepas tu dia kapah harta Abdul Muttalib 200 ekor utah. Abdul Muttalib ada 200 ekor utah. Zaman tu, zaman Sakdina ni, tokoh-tokoh besar-besar ni ada utah ramah, utah banyak. Nah, pasal anak buah dia nak pera utah, jauh makan susu utah kan anak buah dia tu 200 ekor utah. Apa ambil dia? Lepas tu royak ke dia satu orang tu, dia bakit yang tagi royak Kaabah kepada Abdul Muttalib. Hei Abdul Muttalib, kata aku mari tak ada nak perang dengan mundak nah, tapi aku mari nak perutuh Baitullah. Buku perang dah buku tu, tapi mana katanya ya tak ada perang. Kalau mundak saya perang apa, aku nak perutuh Baitullah nak kelih. Nah, Abdul Muttalib ni dia bijak. Ya, ya tak, Kaabah ni tu hada Baitullah.
Ya tak ada kena, tak ada kena duk perlawan Kaabah dah. Allah Taala kata lil baiti rabbun yahmi. Bagi Tuhan, bagi Baitullah tu ada Tuhan ada cara dia. Lalu tu dia ambil uta 200 ekor tu, apa hutalah. Lalu tu dia pergi Abu Talib pun pergi jumpa dengan satu orang saing dia, kata Zu Nafra Nafar tadi, saing dia kepala-kepala dari negeri masing-masing lah, saing dia lah potok menang kita kot tani ada hubungnya kot jalan saing-saing lah. Dia kata mung berasa gana, dia kata orang ambil utah aku 200 ekor mung boleh tak tulah aku mung saing aku. Dia kata tak apalah, dia kata tapi sebenarnya puak-puak ning daya boleh milik negeri mung ni bukan sekadar uta mung 200 ekor, mung sendiri punya rapah jadi apa, jadi celesik, jadi tawan ni tunggu mati ya mung ni kalau tak kedai dan mundur jaya. Tapi tak apalah, aku nak hantar okey aku pergi jumpa, hantar mung jumpa dengan saingku nama dia Unais. Pergi jumpa dengan Unais, dialah dia cara hak puak-puak tentera gajah. Lepas tu dia ayat kepada Unais tu, dia kata hey Unais, ning ketua Quraisy ni Abdul Muttalib mengada gapo boleh tolong dia, karena dia ni orang we makan ke orang sahibu aini Makkah allazi yut'imu an-nasa fis sahli wal wuhusha fil jibal. Bukan sekadar we makan manusia dak makan menata-menata tadi dalam bukit-bukit manonyo noya atau orang hati boroh. Dia ni asabalahul malik mi'atai ba'id, watah ka dan mod kapah huta dia. Kalau mung tu boleh buat manfaat pada dia, mung tolonglah dia. Dia ni saiku fa innahu sadiqul li. Ah sama-sama dia lah, sama kafe dia. Sadiq dengan kafe ni boleh kak nah. Menurut Talib pun tak ada duk Islam mana tukah tu. Tapi sekolah-kolah jadi rumus, jadi orang panggil apa dia, jadi lambang kepada Kaabah. Tok Nabi ni, Tok Nabi Anul Talib ni boleh nama anak nama Abdullah, beranak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Unais masuk jumpa dengan Abraha, rabuk raja Remo tu ngadak Abraha, ngadak dengan Abdul Muttalib. Pergi Abdul Muttalib, dia kata hei raja, ning ketua Quraisy tua kepada Mekah yang duk wimakai kok orang makan menata gapo, ya ning nak masuk jumpa dengan mung untuk gapo nak buayak gapo-gapo kepada mung. Raja builah masuk ya masuk Abdul Muttalib, masuk Abdul Muttalib, masuk tu Abdul Muttalib ni orang hebat, orang besar gagah hebat. Takut raja tu, takut Abraha kuasa gum tengok dia. Aduh dia tu turun daripada takhta raja ya tu lah, ya raja duk begitu lah orang main ngadak ya. Asal tak boleh duk gitu, kena turun. Oh barami puak keluarga Quraisy yang nak mari Muhammad melalui sulalah dia daripada bakar dia ni, ya, ya ada dah situ. Nah lalu tu lah raja turun duduk bawah sekali dengan Abdul Muttalib juga. Tertalik dia duduk bawah kan, raja turun duduk bawah. Dia kata Abdul Muttalib kata, nah hey raja, dia tak ada kecik hak Kaabah. Oh ya ataya tak ada, tak ada bosan sikit buat buku Kaabah tu hari jaga dah. Aku duduk gadah dengan utuh aku ni. Dia kata aku ni dah mau ambil harta aku banyak, aku nak suruh muah taklik fardudhu alayya. Raja heret, dia kata aku heret tengok mu orang hebat dia. Aku nampak kata mu ni boy, aku ni kena duk tunduk ke mu, aku tak biasa duk kejap sama dengan orang ni.
Mereka ngemung ya, aku kecek dia sama tinggi yang merendah ngemung. Kan ngomong ni tak ada kecek sikit buk. Ha. Apa dia? Rumuh yang merupakan agama mung ni. Tak ada kecek sikit abuk ngaku. Dok kata mung nak kecek buku umuh Tuhan ni. Mung mari kecek-kecek buku to. Ha, ya nampak perihlah. Nampak perih. Lalu tu Abdul Muttaq katakan, ana rabbu hadhil ibil, aku tua uta, bukan tua baitullah dak aku ni, wa li hadzal bait rabbun yam sayamna'uhu. Ya ta umuh hamu nak mai putus tu, ya ada Tuhan dia cara ambil, aku tak kuasa nak ada tua pada rumah, bukan aku rabbul bait, Allah rabbul bait, aku rabbul ibil, aku ni tua kepada uta. Aku kena ke dia bijak orang pemimpin orang ni bijak jawab kena dengan dia, tak ada agama Islam lagi kau tu, Ibu Muhammad tak timbul lagi kau tu, tapi dia jawab tu ada agama, jawab tu agama hok kelabu-kelabu dah ada tinggal langsung dah. Lepas tu kalau gitu tak apa, aku reti maka ni yang na'u minni, ya kata Tuhan, mengata Tuhan pada Baitullah, dia tak boleh nak talak daripada aku hari ni, aku banyak orang aku. Qala, jawab menurut talik, fa anta wazak, tak apa mungkin ambil dengan dia Tuhan yang ada, aku nak kira utah aku ni. Comel semua. Fa amara bi ibilihi faruddat alaih, maka dia pun tak apa, hutamu macam anak berkelip habis, aku nak kira dengan Baitullah, tak nak hutamu aku mari. Kena jaga dia, hak ni kena jaga hak ni, kena belakang betul ni. Kemudian Abu Talib tu baik daripada tempat tu, pergi ayak ke fok-fok ya, mari kita bakat naik ke bukit belakang fok itu, dia masuk. Kita yakin dengan Allah Ta'ala jaga Baitullah. Kita kalau kita jaga tu pun darah kita. Tak ada pasal apa. Dia mari banyuk. Kita apa orang kapal muka. Dia daripada banyak puak dah tengah-tengah jalan. Dia perai benih. Tiga habis tak ada tiga puak tengah jalan. Dia perai. Lepas tu dia baik jadi tentera dia. Tambah banyak. Masuk nukah. Maka ada situ. Maka Allah Ta'ala pun tak ada apa. Fawajjahuhu ilal yaman. Kepada maka Ibrahim duduk di Maghmas tu nak masuk, bawa tentera dia masuk sampai situ tu, gajah di kepala tadi terung ya berak goda dengan nata itu di kepala pok dia tak siap bangun, maka masuk kok itu gapa dia tarik apa dia gading dia tak usah bangun. Paling hadak kok yame bangun gi pagi kok yame gajah bahadak kok Mekah beti Allah waqafa fal haqqul fil gapa yujbal min tilkal jibal bijabal min tilkal jibal. Gajah tu pergi tepat satu bukit lari, fa arsalallahu at-tayra min al-bahri, maka Allah Taala hantar burung tengah-tengah duk mung duk hambat gajah nak masuk utah dari belakang penuh gaya kuda gapa nak masuk tu, satu burung tak ada masa Mekah daklah dah Mekah tu, satu burung gapa tu tayran ababi, maka kena belakang. Nah Allah Taala hatta Abraha akan satu penyakit klik awal, kata sengahnya kau turun burung tu, kau sengah yang lari dulu pada orang lagi klik lah, Tuhan turun penyakit celah-celah yang duk mengatur tu, Tuhan turun penyakit dah, penyakit dia tu siapa nak klik siapa jamin tu luruh bih jari-jari ni luruh bih. Nah tubik darah nanuh tubik apa jari dia. Sapa kepada Yame
supa dengan anak buruh lu. Lepas tu apa? Dok tiga hari apa? Abras di mapuh di ame. Pak tentera-tentera dia tu mapuh di butir apa dia dengan butir neraka tu. Hati bicin. Itulah ikhwan Islam sekalian, bagaimanakah Allah Taala tu jaga Kaabah dia. Walaupun tak ada orang berime kepada dia dengan sepenuhnya gitu beribadat di Kaabah tu pun. Jaga juga. Hak ni orang Jamela ni duk ambil rian daripada ni kan. Kalaulah Kaabah yang berada di tangan Abu Abdul Muttalib yang musyrikin banyak pada masa tu duk jadi tuan Kaabah, Abrahah ni ada kekuatan habis tinggi masa tu, tak ada kena ayat. Allah Taala tak jang lagi, maka dengan sebab itu maka tak usah bosanlah Kaabah ni. Yahudi duk wang pen setara mana, Israel Kubra dia tu adalah seluah masuk Mekah Madinah Israel Kubra. Lah ni tengah duk hangat benar lah lah ni. Dia cap tam molek le menguning dah duk asal ada perubahan gapo di Saudi. Ya tengah duk ricih. Dia panggil gapo dia keluarga As-Saudi lah ni. Nauzubillah min dal. Ricih paco belaga kat tu. Igau ni, apa ni, gapo ni. Sama adik-beradik dia. Semua tu saya akan kata bukan pen Muhammad bukan, tetapi itu adalah pen internasional. Dunia Yahudi sedunia duk mengatur tu. Muhammad nawa ya saleh saleh. Muhammad bin Sulaiman ya Allah yahfazuh wa yahdih wa yuslihu amrahu insyaallah taala bukan. Ya tak main awak kena sepupu dia supaya murid dengan saya dua. Bukan. Ya tak main. Laisa min Salman wala min Muhammad wa innama hadhihi al-khutbah min al-yahud. Tapi nak kacau fok-fok keluarga Saud, selagi ada keluarga Saud dia tak boleh masuk Kaabah. Kena kuici. Tu kacau lah ni, maka jadi tegang fok keluarga Saudi. Allahumma aslih ahwalahum ya Allah, wahid sufufahum ya Allah, warzuqhum al-insaf ya Allah. Tujuan ya nak kacaukan Baitullah, patut nak. Nak apa? Nak ambil klip Madinah ya, Madinah ni Yahudi saya. Yahudi nak ambil klip Madinah. Kita nak gi lah mana tu Allah Allah Tuhan awak lah mana. Kalau Allah Taala kuasa menjaga Kaabah, maka dia lebih kuasa lagi menjaga Muhammadur Rasulullah. Karena tak ada biasa. Sejarah walaupun dia meruang pen lama-lama dah. Gali lubai yang di mana ni nak usapa ke Nabi Kudubu Muhammad, nak ambil Muhammad tu baik. Tapi semua tu diketahui oleh manusia belaka. Diketahui oleh manusia. Karena dia mau yakin juga tentang Muhammad ni tak acau tubuh dia. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini antara lain. Setara mana pun dia kuat beragama, ya gingat agama tu ya gi nak jadi agama Nasrani dia tu kuat. Nak peracah tu. Nak kuatkan apa dia kanisah ataupun gereja dia. Maka itu adalah satu agama yang ditolak oleh Allah Taala. Dan membela agama ni adalah sangat kuat sekali. Sangat benar baik sekali. Orang Arab dengan sebab kejadian belah tu bertambah berasa untuk nak mari ke Mekah. Aning sebagai suatu gapa dia dok wang pen jadi orang tu mengadap pada Mekah. Sebab pada rahmatan lil alamin nak mari tanya lagi. Rahmatan lil alamin nak mari tanya. Lepas pada tu apa dia tahun tu juga Nabi beranak. Kata setengah 50 hari, kata setengah banyak hari 200 lagi. Nabi beranak tu orang tak khabar lagi dok ingat apa ni. Dok ada hak khabar Yahudi, khabar Nabi beranak. Biar orang tamadat mai wahji cara dia itu. Mai wahji cara Nabi Muhammad tengok orang wahji. Tak kena cara. Tapi dia tak tahu kata nak kena lah mana. Dia tak ada ilmu, Tuhan tak ngajar lagi dia. Umur 40 tahun baru Tuhan ngajar dia. Ini di antara kata banyak ulama mengatakan kejadian tahun gajah merupakan satu dalailun nubuwah.
masuk dalam pada satu dalil-dalil kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syawahidun nubuwwah wa dalalatiha, min syawahidun nubuwwah dalalatiha. Sungguh daripada Mawardi kecehan ni, nah Hasan Nadwi belakang-belakang ni, Al-Qasimi, banyak, nah Ibnu Taimiyah, ikutlah semua ni ulama-ulama yang menyebutkan bahawasanya Kaabah walaupun dipenuhi dengan syirik dan berhala, Kaabah memang Baitullah, tidak nak ubah jadi Baitul Syaitan tak. Baitullah memang Baitullah, walaupun dikelilingi oleh 360 berhala tekah tu, tekah Abraham mari, tapi Kaabah memang Baitullah, tidak ada baitul galanya. Karena ini dari Allah, nah yang di, yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka kita dapat tahu daripada ahli sejarah yang menulis mengenai dengan Allah taala menjagakan Al-Baitul Atiq dan sebagai suatu tanda katanya Baitul Atiq akan merupakan kunjungan yang teragung lah dunia. Hari ini mana lagi orang pergi kunjung satu rumah yang lebih banyak pada orang kunjung Baitullah? Ada. Waklah rumah gapo dalam dunia ni. Pakak-pakak nak wak belakang tu rumah. Ingkup kok bakaknya. Wak sop-sop. Puak-puak tak makan. Wak. Orang sedunia mari belakang. Tapi dia mari-mari lah. Ada lah. Biasa yang pengaruh dia seorang dua. Kata nak mari supaya dengan orang pergi kepada Makkatul Mukarramah, tak ada, tak ada. Khatu tu dengan kuasa Allah Taala sahaja menarik orang pergi ke Mekah. Bukan kuasa raja tu, raja ni dah. Kalau dengan sahabat raja tu, raja ni boleh hadir tak ramai sepening. Apa dak? Semua tu gerak hati nak pergi Mekah, tak ada ikut kajian mana mereka Mekah, kita nak pergi belakang. Tapi lah ni masya-Allah kajian yang bertauhid kepada la ilaha illallah. Kajian yang bela nah Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya, walaupun ada beberapa kesilapan cara dia, manusia tidak maksum, manusia tidak maksum. Oleh itu maka kita tu berdoa kepada Rabbul Bait, inna hadha baituka, nah ya Allah, dah kita tawaf kan, nah ini adalah rumah kamu, wa nahnu abiduh, kami adalah hamba-Mu, nah kita duk kecek sama benar-benar lah tu, dah kita pergi tawaf pada Baitullahil Haram. Nah oleh itu inilah Baitullah yang akan dihantar kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala jaga daripada sekuat-kuat raja, kekuatan tentera pada masa itu. Gajah ni lambang binatang yang paling gagah sekali, gajah. Raja yang kuat Abraham masa itu. Tentera ramai, berapa kumpulan mai duk sem tentera dia nak sampai pada Makkatul Mukarramah. Akhirnya Allah Taala hatta tayran ababil. Nah, tayran ababil. InsyaAllah ta'ala Yahudi, hei orang Yahudi, hei orang Yahudi, kalau Kristian tak ada begitu banyak dosa dengan Allah, supaya Yahudi Kristian ni ya asyaddu adawatan lilladzina amanu lyahud. Nah kalau Kristian lagi tak boleh buat, maka mung tu nah al-maghdubi alaihim, kalau mung duk sesak gitu lagi orang Yahudi, kamu adalah dimerkai Allah. Belum buat kamu nak pergi serai Kaabah, kamu merka, Tuhan merka dah kembang. Bagaimana kamu nak pergi serai Kaabah, hei Yahudi? Marilah pakat beriman kepada Allah dengan sesungguh, terimalah Islam, agama Allah. Nah, ummatu Muhammadin SAW, siapa Nabi Isa sendiri, bila dibangkit semula pada akhir zaman, maka dia dianggapkan ummatu Muhammad juga SAW. Isa, nah bukan kata dia Nabi Isa, mari duk pakai Nabi ya, Nabi ya tu mokak dah, orang joklek dah jadi Nabi ya tu Isa. Mari tu kalau dia turun mari di akhir zaman, dia turun ni tanak dia sebagai ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah kerana dia puak, dia puak beriman dengan Allah, Allah suruh gapalah tu lah, walau kena buat gapa pun dan Allah Ta'ala suruh balas tu, jadilah tu. Puak Nabi ni puak-puak yang tidak lawai Allah SWT sama sekali, tekah dia jadi yang Nabi, jadi Nabi ke, kau suruh jadi umat, jadi umat. Nah tak ada orang Nabi yang makin dalam dunia ni semula lain pada Nabi Isa,
yang bangkit sebagai ummat Muhammad, bukan sebagai Nabi Isa alaihi salam. Itulah nak ayat katanya, rasul ni masya-Allah sungguh. Tapi umat rasul duk degil ni. Kalaulah Isa tu boleh turut Muhammad ummat Muhammad, kenapa kamu hai Kristian tidak boleh turut ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah nah nabi daripada Tuhan kamu juga, hai orang Kristian. Nabi Muhammad adalah nabi bangsu, nabi khatamin nabiyyin wal mursalin, daripada Allah Tuhan kepada kamu hai Kristian, Tuhan kepada kamu hai Yahudi. Maka ikutlah, nah azizkanlah ataupun bantulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Janganlah wak khianat sama sekali. Mu nak masuk dalam kah, tak ada kena ada perang apa. Masa Islam lagi wahji, sudah boleh masuk dalam kah. Masa Islam wahji sudah. Orang buza pun seperti orang Islam boleh pergi Mekah. Mak dia nak pergi Mekah buat buza ni pun. Nah alhamdulillah dia nak ajak, dia nak masuk Islam banyak dan alhamdulillah. Pak tak ada punah, pak masuk Islam. Tak ada kena duk gitu, tak ada punah gapo. Lebih molek daripada tak masuk Islam. Jelas dah. Hidup dia tak ada berubah gapo, tak ada mak surat baik, tak ada pak surat baik walaupun masuk Islam. Tak ada gapo benda yang merusakkan kehidupan dia sama sekali. Nah Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, ihdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma ihdi qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslim ibadaka ila dinikal hanif birahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.